kompor, termometer dari bahan-bahan yang sederhana. Pertama adalah botol, kedua adalah air yang sudah diberi pewarna. Warnanya boleh apa saja, teman-teman. Ketiga adalah sedotan. Keempat adalah lilin mainan. Kelima adalah kain hangat. Keenam ada spidol untuk membatasi botol atau permukaan air. Langkah-langkahnya adalah tuangkan air yang sudah diberi warna ke dalam botol. Lalu masukkan sedotan ke dalam botol sampai ke permukaan air, ya teman-teman. Lalu atas botol ini tutupi dengan lilin mainan agar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu atur, ya teman-teman, sedotannya sampai ke permukaan air. Setelah itu batasi dengan spidol. Ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita kompres dengan air hangat. Ini sedikit lama ya teman-teman. Biasanya kalau sudah air yang di bawah ini akan mengurang dan akan memuai ke sedotan. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya memasukkan botol ke dalam panci. Nah, di panci ini saya masukkan air yang panas atau hangat. Ya, teman-teman, perubahannya. Nah, di sini kalian bisa lihat perubahan yang tadi dengan yang sekarang. Teman-teman bisa mencoba ini di rumah. Sekian video kali ini. Terima kasih. Dadah.